to the next episode and welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Kurnia Rama, channel yang mempunyai segudang informasi menarik di seluruh dunia. Oke, guys, hari ini aku mau ngebawain salah satu lagi informasi menarik lagi yang ada di dunia. Langsung aja, so without further ado, let's get started with video. Pinggang tawon. Nah, siapa nih yang suka sama hal-hal kecantikan? Sekedar informasi untuk kalian nih guys, di abad ke-19 sampai ke-20 itu ada masa yang namanya tren kecantikan gitu. Jadi tren kecantikannya ini ngebuat pinggang wanita itu sangat kecil. Kecil segini gitu guys tuh. Pokoknya dibikin kecil banget gitu. Iya segini. Dengan menggunakan korset, guys. Korset yang viral pada abad ke-19 dan 20 ini mempunyai ukuran rata-rata 23 cm sampai ke 16 cm. Wow, kalian bisa bayangin gak guys? Badan perempuan dengan lingkar pinggang 16 cm. Sekecil apa itu? Oh no! Apa itu orang? Salah satu kegunaannya adalah transisi mendadak dari pinggang yang awalnya segede gini jadi set mencit. Dia benar-benar ngerubah struktur tubuh lah istilahnya gitu. Nih kayak gambar yang satunya nih guys, ilustrasinya kalau kalian pakai korset pinggang tawon ini guys. Usut punya usutnya guys, kenapa bisa dinamakan pinggang tawon? Nah, karena bentuk tubuh ketika menggunakan korset ini tuh mirip sama tawon guys. Jadi gede di bagian bawah gitu kan, kecil di bagian pinggangnya. Nah, kayak gitu guys, ada yang berminat menggunakan korset ini?